juga balik. Astagfirullahalazim. Pancung macam tu je. And now is not in her. She's a diamond. Ke channel Mr. Cilabai. So hari ni cuma nak review tentang perjalanan balik aku daripada siaran Raja Culan ke Damansara Perdana. So hari ni aku tak bawa motor, aku bawa kereta. So aku test lagi gadget aku dan juga beberapa accessories dia dari segi audio. Sebenarnya nak test audio sebab baru dapat baru adapter yang aku order baru dapat. So far dia detect lah dengan gadget yang baru ni. Sebelum ni aku beli adapter memanglah murah tapi dia tak detect. Yang kali ni pada screen gadget aku ni dia ada ni lah, ada simbol audio mic tu dah dia detect. Okey lah, aku harapkan video kali ni, vlog aku kali ni, video yang mempunyai suara, mempunyai audio dia yang sebenar. Sebenarnya banyak benda-benda yang aku nak kongsikan dengan korang dari segi trip aku ke luar negara. Tapi tak adalah jauh daripada Asia ni. Cuma apa, sebelum-sebelum ni memang aku kaki travel di Indonesia. So itulah, aku rasa bulan 9 ni aku akan berangkat ke satu destination yang biasa bagi aku dengan kawan aku, dua orang je. Sebelum sebabnya wife aku pergi ke Australia tengah bulan ni. So dalam tempoh dia bertolak, dia ada trip tu, aku punya trip pun nak juga. So aku celah duduk tengah. Wife aku 8 hari, aku 4 hari macam tu. So harapkan kalau aku berada di tempat yang aku trip aku yang kali ni, aku dapat tunjukkan apa yang ada di dan apa culture di sana nanti. Aku harap-harapkan macam tu lah. Hari ni mendung daripada tengah hari tadi sampai ke petang ni. Tapi tak nak, tak menggambarkan nak hujan lah. Cuma mendung saja. Sama ada mendung disebabkan jerebu ataupun memang nak hujan. Tapi kalau tengok awan, bukan awan hujan lah. Cepat. Audio dia ni sukses lah. So aku akan gunakan mic dan adapter ni untuk aku review, buat vlog tentang bawa motor ke mana-mana yang aku buat lah nanti. Alhamdulillah, aku ucapkan ribuan terima kasih
kepada korang kerana memberi sokongan dan support, dan dalam masa sama kita support YouTuber-YouTuber yang ada di Malaysia ni dan juga di negara serumpun. Bagi aku, aku suka tengok YouTuber-YouTuber di negara serumpun ni sebab diorang punya supporter antara YouTuber-YouTuber ni memang kuat, dan mereka tak pernah pun berkira sama ada orang punya subscriber dah lebih daripada 1000 atau tidak. Diorang akan subscribe, diorang akan subscribe dengan tanpa apa, tanpa memikirkan ni lah nak dengki-dengki ke apa ke, tak ada. Diorang terus support. Tapi bagi aku itu petanda yang baik lah, bagus lah untuk YouTuber-YouTuber. Tapi dekat Malaysia ni aku nampak macam ada sikit ada sikit kurang dia, sebab bila yang channel yang dah lebih daripada 1000 subscriber, dia akan jadi slow balik. Kalau konten yang tidak menarik lepas tu, memang susah sikit lah. So aku harapkan channel aku ni disokong atau korang support untuk aku terus berkarya dalam sebagai YouTuber. So sama juga macam korang, aku harapkan kalau korang lagi satu, kalau korang nak aku subscribe kan, korang boleh inbox ataupun bagi je link di channel aku. InsyaAllah aku akan support korang. Tak kira korang dah lebih daripada 1000 ke 4000 hours viewers. Ingatkan jugalah, kalau korang nak support sesama YouTuber ni, aku harapkan korang boleh ikut saranan YouTube punya syarat, iaitu korang kena viewing konten semua YouTuber dalam masa 2 ataupun lebih daripada 3 minit. So lepas daripada tu, korang baru boleh like, korang boleh share, korang boleh komen, dan lepas tu baru korang boleh subscribe dan tekan loceng lah. Kalau kata yang sefaham aku setakat ni, kadang-kadang korang buka YouTube, korang buka link yang kita minta korang subscribe ni, awal-awal tu korang dah tekan like, korang dah tekan subscribe, korang tekan loceng, ataupun ada komen dalam masa, tapi korang tak viewing link tu. So secara automatik, yang aku faham, YouTube akan akan bounce balik, dia akan unsubscribekan semula korang punya subscriber. Itu yang bila korang tengok, malam korang tengok ada 423. Bila besok pagi korang tengok, dah jadi 420. Mana pergi lagi 3? Itu yang kadang yang aku fahamnya, YouTube akan bounce balik sebab dianggap sebagai scam, YouTuber scam, macam itulah lebih kurang. Sebab aku pun banyak kali, aku harapkan yang subscriber-subscriber, YouTuber-YouTuber yang nak subscribe channel-channel yang ada di YouTube ni, aku harapkan korang buat ikut syarat tu. Dan kalau ikutkan, ramai kata nakkan subscriber yang amanah. Amanah tu maksud dia, korang boleh, korang kena view, ikut syarat-syarat yang aku sebutkan tadi. Macam aku senang, korang kalau korang jenis memang nak subscribe
nak subscribe saja buat syarat untuk kita balas korang punya ni, itu macam umpama menipu jugalah sebenarnya. Macam aku tak kisah korang nak tipu aku ke tak ke, aku akan buat sejujur-jujurnya lah. So kalau kata, biasanya aku akan lebih daripada 3 minit. Kalau kata video tu 2 minit, 2 minit lah. Kalau 5 minit, aku akan cuba sampai 5 minit. Sebab dalam masa sama, kita pun ada kerja lain kan. So lagi satu, macam jadual aku untuk aku subscribe korang punya channel, biasanya lepas balik kerja ataupun di tengah hari. Itu pun melalui phone, sebab aku lebih selesa gunakan PC di rumah. So kita lebih senang nak tengok inbox pada messenger channel-channel korang, dan boleh onkan YouTuber link-link korang dengan banyak. So dalam masa sama korang pun dapat subscriber yang baru dengan cepat. Sebenarnya syarat-syarat yang YouTuber, yang YouTube tekankan sekarang ni memang susah sebenarnya. Korang kena rajin, korang kena banyakkan konten, dan dalam masa sama video-video yang korang upload tu kena lebih cepat. Sebab kalau kata korang tak upload video dengan banyak hours yang 4K hours tu, susah nak kejar. Dan dari segi konten memang kena power lah, sebab kita bukan artis. Kalau kita artis, insyaAllah dia orang cepat. Macam kita ni orang biasa, golongan marhain lah katakan. So memang makan masa yang lama, dan dalam tempoh 12 bulan tu memang bagi aku memang sangat-sangat susah. Dan macam sekarang pun aku pun masih lagi struggle untuk dapatkan konten yang menarik. Okay, sekarang ni nak melalui ke Jalan Parlimen sebelum masuk ke Jalan Duta dan terus ke apa? Taman Sarap Perdana. Cuaca mendung sepanjang hari ni, so mungkin footage kali ni maybe gelap semenuh mendung ni juga. Jadi YouTuber ni memang kena banyak kesabaran lah bagi aku. Sama juga sebelum ni aku sebagai blogger, so untuk dapatkan followers memang susah. Korang kena rajin dan korang kena apa nama, korang kena mengajap blog korang ni setiap masa. Dan bila ada apa, bila ada komen-komen pada post-post korang ni, korang kena jawab dengan cepat. Dan dalam masa sama korang kena buat satu kontes. So daripada kontes tu nanti kebanyakan kebiasaannya lah, kontes, bila korang ada buat kontes, followers korang akan ramai. Itu salah satu tips dia. Tapi macam aku, blogger aku dulu pun dah, nak kata banyak tak banyak lah, aku dah melebihi daripada 1,700 orang. Sebab itu macam aku cakap tadi, bukannya ni artis. Kalau kita artis ni, public figure ni, senang sikit untuk dapatkan followers. Tanpa kita minta-minta pun dah boleh dapat, bila dia orang minat kat kita ni. So macam kita ni kosong, kita, orang tak kenal pun kita, cuma YouTube dan promote kita punya blog, apa, vlog kita punya YouTube je, channel kita saja, secara manual lah. Dia orang tu secara auto dia orang dah boleh dapat, dan dia orang ada admin dia orang yang boleh duduk 24 jam menghadap benda tu. Macam kita ni dengan kerja kita lagi, so memang agak sukar untuk menjadi YouTuber yang berjaya lah.
Tapi bila sampai satu tahap yang kita boleh, kita berjaya untuk dapatkan 1000 subscriber dan juga 4 hours viewing daripada korang, itu memang satu kejayaan yang besar lah. Itu belum lagi melibatkan nak dapatkan silver button lah, gold button lah, apa tu. Memang macam kita ni memang boleh kata boleh mimpi lah. Tapi insyaAllah dengan keazaman dan kesabaran, insyaAllah mungkin kalau Allah tu bagi rezeki, kita boleh sukses lah sebagai YouTuber untuk channel korang. Banyak lagi benda yang kita, bagi akulah, banyak benda yang bagi aku YouTuber, YouTube ni, untuk jadi YouTuber ni memang benda perkara baru lah. Banyak tips-tips dan macam-macam cara yang untuk kita, yang perlu kita belajar lagi untuk jadi YouTuber dan untuk mencari subscriber. Macam sebagai blogger dulu, aku dah cukup rasa lah, dah faham dah dia punya environment dia, cara dia, teknik-teknik dia. So yang YouTuber ni merupakan benda yang baru. So aku masih lagi belajar, dan daripada kawan-kawan pun masih lagi membimbing. Cuma masa tu kurang untuk aku menghadap PC ataupun phone dengan kerja yang ada sekarang. Dengan kereta depan dengan kelajuan yang sama, aku rasa tak ada masalah. Ha, tu nampak MyV, tak tahu mana nak pergi. Tu semua salah satu punca dia lah. Pancung macam tu je. Ni aku rasa kan kejap lagi dia masuk balik ni. We'll be right back.
cala. Bagi mereka-mereka yang tak pernah ke sini, ah ni ada. Bukan terowong karak saja. So kat sini pun ada terowong pecala. Merupakan terowong yang terlebar setakat ni. Kalau karak tu ada 2 pergi 2 balik, yang ni ada 3 pergi 3 balik. Okay, dah nak sampai ke Damansara Perdana. Aku ke Damansara Perdana ni sebenarnya ngambil wife aku dekat office dia. So daripada Damansara Perdana nanti terus ke rumah aku di Flora Damansara. Kalau aku bawa motor, tengok keadaan. Kalau hujan aku terus balik, kalau tak hujan aku pick up dia dululah. Itu dah memang dah rutin harian aku kalau hari bekerja ni. Aku beli motor dulu pun sebabnya aku nak suruh dia bawa kereta. Tapi sebenarnya tak juga. Bila aku bawa motor lagi dia nak tumpang naik motor. Macam-macam hal. Punyalah dia malas nak bawa kereta. Nak buat dia cakap tak apa, dia ada driver. Okey lah, driver sehati sejiwa. Akan melalui ke jalan Muka Mutiara sebenarnya. Aku tak ikut terus direct ke Damansara Perdana sebab bila ikut Damansara Perdana sebab construction construction untuk highway dash ni sekarang ni memang teruk lah. Dia akan jam terus. So aku akan melalui Mutiara Damansara. So lepas ni dia traffic light masuk balik ke kanan. Ke kanan tu sebenarnya ke Damansara Perdana. So aku skip traffic light yang ada di Damansara Perdana tu. Halo, bagus. Okay semua, aku ucapkan ribuan terima kasih bagi yang menonton post aku kali ni, konten aku kali ni, dan bagi mereka yang suka dengan konten aku kali ni, petang ni, aku harapkan korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share, dan yang pentingnya korang boleh subscribe channel aku dan tekan loceng untuk notification bagi channel aku untuk kalau-kalau aku ada post yang baru nanti. So aku harapkan korang berikan sokongan sekali lagi kepada aku, dan aku ucapkan ribuan terima kasih bagi mereka-mereka yang telah subscribe aku. Alhamdulillah dalam tempoh yang terdekat aku boleh dapat followers, dapat subscriber-subscriber baru, dan dalam masa sama aku dapat info-info baru daripada konten-konten korang. So aku harapkan kita dapat berjumpa lagi lepas ni dengan konten-konten yang agak menarik, dan korang boleh bagi cadangan dalam komen aku untuk memperbaiki cara aku bervlog lepas ni. Assalamualaikum.